Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok adalah pertandingan pertama timnas U-23 melawan Qatar. Teman-teman, tentu ini bukan pertandingan yang mudah karena Qatar uh, bermain di kandang sendiri, tapi nggak ada yang nggak tidak mungkin, teman-teman. Ya, karena bola itu bundar. Mari kita dukung sama-sama timnas U-23 agar memenangkan pertandingan melawan Qatar besok, teman-teman. yang suka kerja uh. Happy-happy dulu ya biar dulu sebelum pertandingan tim karaokean Guys, jujur aku benar-benar terharu melihat pemandangan seperti ini ya Jadi ini ceritanya Timnas Indonesia u23 itu disambut di Qatar oleh para fans Timnas aku jujur juga. yang bikin terharunya itu adalah para fans Timnas itu bukan hanya laki-laki guys kalian bisa lihat perempuan juga banyak, banyak wanita guys dan semenjak dilatih oleh kok Sintayong ini kepercayaan dari fans Timnas itu berkembang pesat dan sekarang yang suka dengan timnas Indonesia itu bukan mayoritas laki-laki lagi. Banyak perempuan ya. kalian bisa lihat ini di atas. Bukan hanya perempuan, ada orang tua, anak kecil, semua kalangan sekarang menikmati dan sangat mencintai timnas Indonesia. Oke, buat yang penasaran, ini aku kasih cuplikan videonya. Please. Wah, juga banyak ini. ya. dan dari timnas U23. Jadi langsung ini ya langsung mereka memberi supportnya ke Qatar. saya lihat atmosfernya nggak sehat karena terbelah. Kenapa tuh? Naturalisasi, pro naturalisasi, local pride gitu loh. Local Seolah-olah begitu anti, begitu sentimen. Timnas ada perkembangan, staminanya membaik kasat mata aja dilihat, Nggak ada data statistiknya yang menyatakan Biasa. itu. Memperbandingkan Nyinyir. dengan timnas era sebelumnya, dengan pelatih sebelumnya, seolah-olah pelatih sebelumnya kemampuan fisiknya jelek. Oke, okay, kalaupun jelek dulu, tapi datanya mana? Supaya apa? Supaya kita tidak merendahkan timnas era sebelumnya, kita tidak merendahkan pelatih sebelumnya kalau kita punya data. Kedua, gitu loh. Dinyatakan bahwa itu peran jasa sinteyong. Lalu klub apa jasanya? Sementara para pemain sehari-hari di klub dan saat ini sedang periode kompetisi. Kalau saking sentimennya pada Liga 1, pada Liga Domestik, sehingga kemudian tidak mau menyebut peran para pelatih di klub, lebih memilih menyebut peran dari Sinteyong catat. Di starting 11, waktu Indonesia menang 3-0 lawan Vietnam di Hanoi, hanya empat pemain Liga 1 yang ada dalam starter. Satu, Hernando Ari punya gawang. Dua, Rizky Rido, center back. Tiga, Witan Sulaiman. Dan empat, Hoki Caraka. Hoki Caraka dan Witan nggak main full. Nggak main full. Gitu loh. Jadi ukurannya harus jelas. Jangan salah kaprah, jangan karena sentimennya saking meremehkan memandang rendah Liga 1 terpengaruh dengan atmosfer lokal pret sehingga kemudian mengatakan bahwa itu semua adalah peran pelatih Sinteyo, yang persiapan menghadapi Vietnam adalah TC tanggal 17. Cuma 4 hari sebelum pertandingan pertama di GBK tanggal 21, dan 26 di Hanoi. Itu kalau ngerti bola, yang dilakukan adalah soal maintenance, soal conditioning, menjaga level fisiknya di sana. Bahwa Sinteyong cenderung fokus, prioritas, mengembar fisik itu betul. Itu betul. Tapi apakah perkara sepak bola, perkara timnas, perkara elit sepak bola, perkara fisik? Gitu loh. Boleh memang kelihatannya selalu fisik yang ditampilkan cuplikannya pun begitu latihannya. Makanya kalau mau boleh kita kritis. Kreativitas lini depan timnas Indonesia kurang. Kenapa? Ya karena Sinteyong hanya bisa mengembar fisik. Seperti yang selama ini dilihat. Fisik, fisik, fisik. Apakah karakter permainan Sintayong sudah kelihatan? Apakah identitas permainan Sintayong sudah kelihatan? Menurut saya nggak jelas. Belum jelas. Ini yang saya mau luruskan. Tentang stamina, tentang kebugaran. Nggak usah dilurusin, Bung. Timnas yang sekarang itu udah pada jalur yang benar. Udah lurus. Tapi kadang-kadang dengan statement seperti Bung Toel kayak gini, uh, yang bikin belok kanan, belok kiri, inilah yang bikin jalan yang tadinya udah lurus, jadi belok kanan, belok kiri. Jadi, teman-teman... Di fit di ini, yang saya stitch ini, dia berpendapat kalau uh, kondisi stamina timnas yang sekarang itu bukan karena Cintayong, tapi karena diklinik masing-masing. Ya bebas-bebas aja sih. Boleh, Orang boleh. Yang berpendapat apa juga bebas-bebas saja -bebas Tapi saya pribadi juga bebas dong berpendapat. Menurut saya, dari dulu juga timnas itu salah satu kelemahannya selain di mental ya, ya fisik, stamina. Ini ya gimana ya? Main sprint, long ball, sprint, long ball. Paling kuat-kuat ya 60 menit lah dari 90 menit. Tapi di era Sintayong itu bisa 90 menit stabil. Itu fakta. Itu fakta, bukan opini. Itu fakta. Jadi ya gitu sih. Makanya uh, ya bebas-bebas aja orang mau berpendapat, mau uh, statement. Bebas-bebas aja. Tapi kita kan bukan karena fanatik kesintayong. Kami ini mayoritas supporter timnas itu bukan fanatik buta tetapi kita lihat fakta gimana permainan timnas yang sekarang kita tuh ya nilainya tuh rasional objektif apa yang dilihat itulah yang kita nilai jadi bukan karena udah nggak suka kita cari kesalahannya jadi mau sebagus apapun dia kita kiri kita ulik lagi di mana salahnya ini udah bener yang ini nggak masuk ini ah pusing ya apapun statement beliau tetap Sintayong harus tetap diperpanjang, stay. Saya yakin mayoritas fans timnas pengen STY stay. Nggak pengen kejadian kayak Luis Milla, itu kejadian lagi. Eh, fondasinya udah mulai kebentuk. Eh, gara-gara satu dua orang yang emang nggak pengen bola kita maju, di cut Luis Milla. Nah, itu. Jangan sampai terjadi lagi. Oke? Okay? Forza Garuda. Pada hari Senin, siap tempur melawan tim Qatar U23 di pertandingan pertama. Besok ya, besok ya. Yang tentu saja tidak mudah, tapi juga bukan misi yang sulit untuk kita taklukkan ya tim dari Qatar U23 ini. Lalu skuad timnas maaf skuad tim Indonesia ini dihuni oleh siapa-siapa saja yang siap tempur nanti meladeni perlawanan dari pemain pemain Qatar U23. Kita ketahui di sektor penjaga gawang kita memiliki tiga kiper yang salah satu di antaranya selalu menjadi andalan coach Shin yaitu Hernando Ari. Dua kiper lainnya yaitu Dapa Pasha dari Borneo FC, kemudian ada Adi Satrio dari PSIS. Nah, kita percaya pada ketiga kiper uh, yang dipilih oleh Coach Shin untuk mengawal Mister Gawang Indonesia agar tidak kebobolan. Kemudian di barisan pertahanannya, di backnya, kita punya Rizky Rido dari Persija, usianya sudah 22 tahun, sudah lumayan senior di kelompok umur ini. Kemudian ada Justin Hubner di Sereja Osaka, kemudian ada Fajar Fatur Rohman dari Borneo, Komang Teguh dari Borneo, kemudian ada Pratama Arhan dari Suwon FC, Uh, Rio Fahmi dari Persija, lalu M. Muhammad Ferrari dari Persija juga. Kemudian ada Kakang Rudianto dari Persi Bandung dan Doni Tri Pamungkas dari Persija Jakarta. Nah ini Doni Tri Pamungkas ini merupakan pemain termuda saat ini di skuad tim Indonesia U23 ya usianya baru 18 tahun. 18. Nah, di barisan gelandang kita memiliki Arkan Fikri dari Arema dari Arema FC usianya masih 19 tahun. Kemudian ada Iksan Zikrak dari Borneo FC usianya 21 tahun. Ada Ivar Jenner dari Utrecht Young Utrecht usianya baru 20 tahun. Kemudian ada Raihan Hanan dari Persija yang baru berusia 19 tahun. Kemudian ada Jang Kelly Sroyer dari Persi Kediri usianya 21 tahun. Marcel Ferdinand ya. dari KMSK Dinze usianya baru 19 tahun. Dan ada Witan Sulaiman dari Bayangkara FC yang sudah berusia cukup senior juga sudah 22 tahun. Serta Zaki Asraf dari PSM Makassar usianya 21 tahun. Nah itu di barisan gelandang. Ya, kemudian di barisan penyerangan kita memiliki Hoki Caraka yang baru berusia 19 tahun asal PSS Sleman kemudian ada Raphael Struik. dari Ado Haag yang baru berusia 21 tahun dan Ramadan Sananta tentu saja dari Persis Solo yang berusia 21 tahun. Nah menelik dari skuad yang didaftarkan oleh coach Intayong ini ternyata pemain-pemain uh, Indonesia ini tidak ada yang menyentuh angka usia 23 tahun artinya batas usia maksimal. Ya di skuad tim uh, Piala Asia U23 ini, mereka rata-rata usianya 22 tahun ke bawah bahkan yang usianya 22 tahun pun hanya tercatat 1 2 3 4 5 5 orang ya, 6 orang. banyak juga, juga ya. Kemudian rata-rata mereka uh, berusia 21 tahun dan 20 tahun dengan uh, usia termuda yaitu Doni Pamungkas yang saya sebutkan usianya baru 18 tahun. Dan menariknya di timnas tim Indonesia U23 ini ada seorang Marcelino Ferdinand yang tercatat sebagai pencetak gol termasuk pencetak gol termuda di Piala Asia Senior kemarin ya usianya 19 tahun tapi sudah merasakan gol ke gawang Irak waktu itu ya dia berusia 19 tahun dan uh, tentu saja Indonesia memiliki kelebihan-kelebihan lainnya ya dibanding tim-tim uh, uh, serta Piala Asia lainnya di mana saya melihat tim Indonesia ini uh, tim tim Indonesia U23 ini memiliki alumni uh, Piala Asia Piala Senior Asia kemarin senior. terbanyak ya kita lihat uh, dari daftar pemain yang ada ini tercatat ada Hernando Ari yang merupakan alumni dari Piala Asia senior kemarin, kemudian ada Rizky Rido, ada Arcelino, Finder, kemudian ada Pratama Arhan, kemudian ada mm -hmm. Ivar Jenner, lalu ada Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, Ramadhan Sananta, Rafael Struik, dan Hoki Caraka. Kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, ada 10 alumni 10 orang alumni serta ya? pemain-pemain Indonesia senior di Piala Asia senior kemarin yang berlangsung di Qatar juga. Itu artinya dari ke-10 pemain ini ya minimal mereka sudah memiliki chemistry yang baik ya, chemistry yang cukup kuat ya antara satu sama lain sehingga nanti pada saat mereka bermain di tim kelompok umur U23 ini mereka saya rasa tidak akan mengalami kendala baik itu dari sisi komunikasi maupun uh, uh, hal yang lainnya seperti semoga-semoga bahasa tubuh dan sebagainya gitu ya di lapangan mereka pasti akan sudah menyatu dengan baik. Ditambah lagi, eh, pemain tim Indonesia U23 ini banyak juga dihuni oleh pemain dari klub yang sama. Contohnya yang paling banyak menyumbang pemain ada dari klub Persija Jakarta, ya sebanyak 5 pemain. Ternyata tercatat ada Rizky Rido, ada Donitri Pamungkas, kemudian ada Muhammad Ferrari, ada Rio Pahmi, kemudian ada Raihan Hanan. ya Dan kelima pemain tersebut pastilah sudah eh, memiliki hubungan yang sangat erat di klubnya di Persija Jakarta. Lalu di Borneo FC juga menjadi menjadi klub penyumbang pemain kedua terbanyak, ya, di antaranya ada Dapa Pasha, kemudian Fajar Patul Rahman, eh, Komang Teguh, lalu ada Ihsan Zikrat, eh, lalu ada siapa lagi, satu lagi, ya, eh, yaitu ada ada empat, ya, udah ada empat, ada empat orang yang pasti merekalah ya. satu sama lain Persija. sudah tahu karakter permainan satu sama lain dan diharapkan ketika mereka bermain bersama itu chemistry-nya sudah semakin baik, semakin kompak di lapangan. Itu yang menjadi modal berharga, modal penting bagi tim Indonesia U23 uh, jelang menghadapi pertandingan pertama menghadapi Qatar U23 di Piala Asia U23 ini. Nah, uh, kendati pun kita memiliki keunggulan-keunggulan tersebut itu juga patut waspada ya terhadap pemain-pemain Qatar yang dalam hal ini mereka bertindak seperti tuan rumah pasti akan mendapatkan dukungan supporter yang luar biasa di stadion Tempat mereka bertanding nanti, apakah nanti di Jasim bin Hamad, Jasim bin Hamad atau di uh, stadion yang mana? Yang jelas saja ini uh, sangat menguntungkan bagi Indonesia juga karena Indonesia beberapa stadion sudah pernah dicicipi ya para, oleh para pemain Indonesia di kelompok u23 ini ketika mereka kemarin bertanding melawan tim-tim seperti Irak, Jepang maupun Australia ya um, dan Vietnam di Piala Asia Senior kemarin. Jadi mereka sudah tidak asing lagi dengan kondisi stadion yang uh, bisa jadi nanti mereka akan cicipi lagi seperti apa atmosfernya, seperti apa e, kontur lapangan yang mereka sudah. E, saya kira sudah paham. Dan itu, ini menjadi sebuah modal penting, modal berharga buat tim buat tim Indonesia U23. E, belum lagi kemarin pada saat uji coba Indonesia e, meskipun kalah e, oleh juara bertahan Arab Saudi dengan skor 3-1 tapi itu pun bukan suatu hal yang e, cukup serius ya e, yang dipersiapkan oleh e, Sinteyong dalam menghadapi uji coba melawan Arab Saudi kemarin. Karena e, Sinteyong hanya ingin melihat kondisi pemainnya saja ya. Dan yang seriusnya adalah pada pertandingan uji coba kedua melawan Uni Emirat Arab dan itu terbukti para pemain inti yang memainkan dengan uh, apa? pemain-pemain yang terbiasa bermain dan mereka berhasil mengalahkan Uni Emirat Arab dengan skor 1-0. Ini menjadi modal berharga buat Indonesia melawan Qatar U-23. Enggak pun Qatar juga uh, boleh dibilang meskipun mereka tuan rumah tapi mereka juga tidak tidak istimewa-istimewa banget ya. Tercatat mereka hanya uh, di uji coba itu kalah 0-2 oleh Cina dan hanya menang 1-0 lawan Malaysia. Saya kira ya mudah-mudahan Indonesia dengan modal modal berharga yang tadi saya sebutkan itu akan menambah kepercayaan diri mereka untuk menghadapi pertandingan pertama melawan Qatar pertandingan semoga, yang sangat semoga. penting yang sangat krusial untuk membuka peluang membuka asa untuk lolos ke uh, fase berikutnya demikian saya Edi Koben salam sepak bola salam sepak bola teman-teman kita tunggu besok teman-teman ya. pertandingan pertama Piala Asia U23 antar timnas Indonesia melawan Qatar tentu bukan mudah dan juga bukan yang sulit juga. Boleh bundar eh, setiap saat apapun bisa terjadi yang jelas kita percaya dengan tim kita dengan pelatih kita kita beri support jarak jauh kita tonton sama-sama di televisi memberi energi positif dari jauh lupakan yang nyinyir-nyinyir teman-teman ya kalau nggak ada mereka juga nggak rame juga masukan positif kita ambil masukan negatif kita buang begitu ya ya jadi besok teman-teman jangan sampai lupa nonton yang pertandingan eh, itu disiarkan, kalau tidak salah, di salah satu televisi swasta di Indonesia sekitar pukul 10.22, ya teman-teman. Ya, ya, tebak skor, tulis di kolom komentar. Berapa skor akhir antara timnas U-23 Indonesia melawan Qatar? Tulis di kolom komentar. Assalamualaikum. <Suluh>